Fatrobu yaglal masani. Fatrobu itirob nih. Kejapun ulama seneng benih cuma yate. Tapi sampai ke badan ni ke ibu keluar. Ima kelaben ekspresi muah. Ima kelaben kulina badan. Mangkana maca solawat kak din. Toma kuli badan. Selama tak berlebih-lebihan. Selama tak nyeropai ring bini. Ini kata apa-apa. Jadi aku lih sambil-sambian sambil maca solawat sambil aku lih senikah. Kengca joget. Benda joget lain benih solawat dangdut roka ingki. Mandreng laki bini ni kami atau karena apa Mas Aran? Situng, si laki kelero, si bini kelero. Kan ki. Mak pada kelero. Lah karena manusia ni kena kelero. Maka nak kula ngebele acara mantan, reng laki mun abini, oleh telo bulan bini na sampian pah kelero, salah, sampian pah bunga. Alhamdulillah tang bini salah berarti tang bini manusia senika. Mun pah ekabin le setahun tak salah, le 2 tahun tak kelero, oleh 3 tahun pak kun tak tuman lopot sambil du konaki, gak takut tepak kapsa apsa ekabin. Le al insan mahadul khoto manusia ni kena kena kelero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba wabti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Al-Ayah Sadaqallahul Azim. Ulama'una al-Izza wa masyaykhuna al-Ajilla wa asatidatuna al-Kurama Kurubatan Qawla Sarangkur Ajunan Ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah Selerana Sanat Batan Qawla Amul Ja'aki Batan Qawla Ta'zimi Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Jauhari Ridha Cukan betan kaula amul jaki. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Qahir. Ajunan Kiai Haji Abdul Qadir. Tak kalib ajunan Kiai Jauhari selaku pengundang. Tertak kalib ajunan Kiai Khalid Mubarak. Ben seteja Kiai, seteja guru, seteja para asatid sehadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian badan kaula tak uning dan asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dan seteja para guru-guru seampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa setempat, si kesempatan mungkin beliau hadir reka dinto
bersetuju jajaran aparatur di Saipon. Sahibul da'wah wa sahibul manzil, ajunan keluarga besar dari Bapak Zainullah sareng Ibu Huzairah, dan juga tak lupa jam'iyah salawat ma'rifat bersetuju undangan hadirin hadirat muslimin muslimat sehadir dan setuju ajunan badan kaula amul ja'aki dan insyaAllah setuju ajunan imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan etakdir alengki eka dito tempat dalam kebedaan sehat, dalam kebedaan ala kota'at, dua acara sekaligus. Sepertama, zikro maulid, senomor dua, eka dito haul. Semoga acara mangken eka dito, tetia lenca dan kaula ben ajunan kenging rito epon Allah. Bentuk dan jalan kau leban ajunan kenging syafaat Rasulullah. Bapak ibu hadirin, seimul ja'aki merupakan tanda bahwa kau leban ajunan asyukur dekan ni'mat seipari ngeki Allah iki kak dinto kelaban abada aki acara maulid. Teti maulid kak dinto salah satu ekspresi, salah satu bentuk syukur kaula ajunan dek ke Allah atas nikmat seiparenga ki Allah dek kaula ajunan. Nikmat panapa hadirin? Rabu nae pon kuste kanjing Nabi kak dinto merupakan nikmat sepaling raja dek kaula ajunan. Makana sampai berde kitabnya mana ni'matul kubra 'alal 'alam. Saya dalam kitab kat dintu acara taki ajunan kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saos epatetti nabina kaula ajunan kat dintu ampun nikmat sepaling raja. Sekelaben nikmat kat dintu kaula ben ajunan ontong etunya, ontong ilum kopur, ontong i akhirat. Keng polan akat teng de ajunan kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etunya kau leban ajunan sareng Allah tak iparengi seksa, tak iparengi azab. Umat-umat lambak hadirin, ketika maksiat langsung azab. Tapi untuk umat Nabi Muhammad punten. Umat-umat dimin lakonah banyak kencer nasakoni. Sementara umat Nabi Muhammad ibalik lakonah sakoni kencer nasakil tekel. Umat-umat lambak ketika saya tegak dinto tak bisa itolongin bi seodi. Sementara umat Nabi Muhammad para aja itu sana keng mun bi seodi enyo ona ki sapora ki beda arpan isapora sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat timin kak dinto sampuna debak ka mahsyar. Sateja entar de kana pina beng sebeng. E mulai dari Nabi Adam. Tapi sateja nabi ketika ipantai syafaat kak dinto debu na pada qala nafsi nafsi. Tapi Nabi Muhammad sampuna iyan tari bi kaula ajunan kanjing Nabi asujud e bebena aras Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Kanikmatan kanikmatan gak dinto hadirin tak e ka andi sareng umat-umat lain kecuali kaula ajunan e parengin kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana amaulid gak dinto bentuk syukur kaula ben ajunan kelaben nikmat seatut runtut nikmat sebanyak gara-gara pada ngikuti kanjing Nabi. Akhirnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan wa'lam oni ngapancenengan seteja anna syukurah cak saungkuna syukur yang tadimu ila thalathin orang enya may asyukur gak dinto kotu badat lo runtutan seikalako pasera orang aku asyukur dak ke Allah. Sementara si telok kak dinto tak ikalako, maka aslina syukur tak sempurna. Yang pertama, anna syukur yang tadimu ila ilmin. Syukur ni ke sepertama, kotu eberngi kelaben ilmu pangauningan. Wahalin ben kebedaan. Wa'amalin ben kelakuan. Ilmu kebedaan kelakuan. Telok ni ke kotu eberngi. Barang siapa yang mengaku bersyukur kepada Allah, ternyata setelah kak dito tanda, maka syukur kita sempurna.
Kau leban ajunan kan si oneng mun alhamdulillah, syukurlah. Padahal telo syukur ni kesepertama ilmin qatu oning. Napa si oning? Kalau dalam bahasa yang lain ulama menyatakan i'tirafu qalbin ngako na ateh cak satejena nikmat kullun minallah kak dinto dateng dari ajunan guste. Kuleban sampian alako oleh besi banyak benih marga lako. Orang soki ni ke benih marga lako. Tapi karena eka sokani ben eparengi guste. Benda orang ni kejual sati tapi bisa beli mobil. Cilau, cilau aja, jual sati lagi ya. Salah tahu beli mobil siapa yang nangkin jual. Benda apa tadi? Orang Bengkalan pah ngucap al-fujuru la yutiru wal palangu la yulang langu eko. Pocur ni tak ning tenda walang, tak ning tolak. Situngah lekas oleh obeng, ragep. Situngah pada ragep. Keng pesennya kapan banyak? Lager, pak. Gemet pesennya. Pelong-polong boleh pesennya banyak. Tak ningan kentok. Gemet boleh pesennya. Jadi memang rizki otak benikmat selain kak dintolakar perlu usaha. Tapi murni beni usaha saat tiaki usaha cuma sebagai ikhtiar syarat tapi saja sebade kaul ajunan kak dinto murni paparing dari ajunan Allah Subhanahu. Jadi dua ni kak ketua bolong beda usaha beda lakoh terus everingi kala bentakdir dari kesukaan Allah maki usaha ada rem maka kaul ben ajunan keng munbi pangeran tak everingin tak bisa kak tak kira andi eki dah bangki. Ada salah satu cerita secara tegak dinto esandaraki dek al-imam Malik bin Anas yang nomor dua disandarkan kepada Muhammad bin Idris ibn Abbas. Cerita ni ke disandarkan kepada Imam Maliki dan disandarkan kepada Imam Syafi'i. Situng bektoh Imam Maliki gak dinto guruna Imam Syafi'i toman adebu bahwa satu je rizki rizki gak dinto murni paparing dari Allah. Ini kedua Imam Malik. Cepun Imam Malik, manusia ini meskipun tak usaha, ini lumpan apa abis haus, mun bi Allah eparingin, pasti andi. Buktena beda manuk, buta etas kak fungka, andi manuk selain, e nyari kio, lak bah itu lengah ke si buta. Padahal manuk si buta ngapur tak bisa, tinggal angangah, manuk lain si ngater. Jadi cepun Imam Maliki, rizki gak dinto ampun iatur sarang ajunan Allah. Kau leban ajunan, kita tak tengok bentengan, dengan pun bi Allah eparingin, mungkin. Eka andi. Nika je pun Imam Maliki. Imam Syafi'i ada bu. Bahunten kiai. Kutulakko. Munta alakko tak bisa. Pakun kutulakko. Benjok maka tak alakko. Untuk Allah beri oleh. Enten munta alakko tak kira berdisa beri. Ya kata pun Imam Syafi'i. Akhirnya peleman je pun Imam Syafi'i. Dia ke tengah jalan. Dia bangki pun orang. Ngalak buah nak kurma. Imam Syafi'i ini kan kampung lebat. Assalamualaikum pah lebat. Kui beri. Wah mikir ada rembang pun tak laku kan tak beri. Macam bener tangan dia cik pun Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i kan itu paha beli. Dan kulit cik nolong nak oleh engki. Oh engki sekelangkong pun kasukan nolongi. Wah nolongi alaku ngalak aki buah nak kurmana. Mari kapi e polong. Ku tak pah e paring Imam Syafi'i. Nika, nika ding sampian pulan sampian nolongi alaku. Wah bunga Imam Syafi'i. Sebener tang pendapat setia. Jadi orang je pun tak alak, tak kira oleh. Keng pun alak, jadi ya bukti. Aku tak apa, ikut baik bukti. Korma saya begini, kalau ikut boleh. Abeli ke guru na boleh, abeli ke Imam Malik. Apa bukti yang kini, jat pendapat yang benar. Bahawa, pak napa ni, kalau tu libat usaha dulu, pun tak libat usaha, tak kira apa lagi, biar ajunan epon, guste. Abeli ke telemu guru na. Wah, yang ke aki, misalnya, ngereng, ya tori de'er, di Imam Malik. Mari de'er, bahawa cerita. Dan gula mungkin, kan apa bukti yang kini, jat pendapat dan gula sebenar. Bahwasanya manusia gak ditukuh tu alaku gendu mun tak alaku tak kira cek pun ajunan maka tak alaku hunten mun bi Allah eparingin pakun oleh dan kula bukti lagi tibi gelak ni ke kurma saya cek ajunan ni kula gelak lebat yaitu ngoreng saya ngalak kurma ni kah haram tak beri lekula beli boleh nolongin pahit beri ni kah tetapi bener tunya gak ditukuh mun tak lebat laku tak bisa Imam Malik sambil ada kurma ni pahit boi ya bener jauh. Nakar rizki jia maka tak ala aku mun Allah ibrik maka tak ala aku milo iku. Imam Maliki kan tak nolong dia.
Yatri kurma. Maksud teman apa hadirin? Beda usaha, beda paparing dari Gusti. Dua ini kakutu abur. Usaha tak paringin, tak kira oleh. Paparing Allah, kutu libat sebab. Meskipun kongang Allah, aparing tung situ gak dito tanpa sebab. Tapi jarang. Jadi mau ngak di Imam Malik ni, mau kuli ben sampai ngangkui, abu macam-macam kepak kaki. Makum melain. Jadi mau kuli ben sampai, buat salah pendapat Imam Malik pun ten. Lakar wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Satu aja seagrimen bumi. Itangkung rizki Nabi Allah. Sementara jemun Imam Syafi'i. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kutu obatibi. Lagu lebih sembian nikah, kutu maka ada usaha baru bi Allah eparingin. Meskipun aslina kongang Allah aparing tung situng de kaula ajunan, meskipun kaula ajunan tak usah ala kau gendu. Secara kebiasaan kula ben sembian gak dito, mun tro andi anak kan ketua keluarga tengki. Tapi mun Allah kasokan Siti Maryam ni kata keluarga andi anak. Eki dah bangki. Artinya ketibun apa? Akhirnya di ulama tasawuf ni kupahi bagi dua. Ternyata ini lembab masalah paparing dari Allah. Terutama masalah rizki. Ini kebada semakom makom tajrid. Bada semakom kasbi. Napa makom kasbi? Ala kau genduh. Baru oleh. Serah. Kelompok kuliban sampian. Ini kan kelompok am. Kelompok umum. Atau kelompok awam. Ada makom tajrid. Tak usah ala. Kau bi Allah ya tenen. Serah. Ini kan kelompok Imam Malik ni kan. Makom main lain. Jadi kuliban sampian. Munpah. Ngotjiring Imam Malik ni kagak iki. Pah adikir ibun bener langker. Pah muter tasbih tak ambu sampai duhur. Ngocak metuana. Kotor jauh. Pan lapar deki kela tasbih ni cek. Meskipun ni kama kita alam. Kama kun ngakan. Muntak partai aja ngotji sampian. Lecek keluar di langker dari ki laku sampai lemah lemun tak ikirim ki. Apa nak boleh pas sampai dua hari tak keluar. Insya Allah ki bukan masake. Pakun itu ulang cak macam ni ki. Tapi kan standar kau leben ajunan ala kau geluh. Bah bi Allah eparingin. Le nikmat saya paringi Allah gak dinto iya kok bahwa kau leben ajunan ala kau cuma syarat tapi paparing dari ajunan Gusti. Le ni kasih cepot ulama. Syukur gak dinto saya pertama harus bi ilmin ilmu e pak ado. Kau leben sampean ala kau kotu. Keng sema oleh rezeki gak dinto eparingi Gusti. Pon, ikut syukur saya pertama. Jadi kau leban ajunan, seenya me syukur ni kebenya cuma kelaban. Alhamdulillah, cukup punten. Tapi bi ilmin, aku kutu ngaku. Kau leban sampian sealaku ni kasih mas sebagai ikhtiar. Ponan kotu kau leban ajunan maka ada usaha. Akati cebun Allah. Waja'alla li kulli syai'in sababa fa'adba sababa. Kotu bada sebab, tapi sema ulle perkara gak dintoh murni fadon paparing dari ajunan Allah. Kapi epa beli dek guste. Ini kasih pertama. Si nomor dua syukur selain ngaku bahwa gak dintu dari Allah. Si nomor dua kaula ajunan wahalin bedek tengkana bedek kebedek enna syukur deka. Napa al farah was surur cepon ulama. Narema nikmat dari Allah. Eko cak syukur. Ko tu terima kalau ben seneng ben bunga na ate. Le kaula ben ajunan. Paringi Nabi Muhammad ni kah seneng napa tak seneng. Bunga napa tak bunga. Meipangki cak seneng ben bunga. Untuk nampak aki seneng ben bunga karena seneng ben bunga ni kebeda edelum ate orang tak oning ke seneng ben ke bunga maka seneng ben bunga kak dintu epa keluar kala ben kelakuan seanya memaulid Abu Lahab lambak seneng ketika Nabi Muhammad dilahirkan mik seneng polan lake kek polan lake kala seneng perasaan seneng Abu Lahab ni kai pangki cak seneng suai bae merti ke aki jadi seneng ni kelakuan ate untuk oning cak bahwa seneng ni kebeda. Kotu bade delalahnya mana? Kotu bade korina, kotu bade perkara sebi orang lain epangki. Abu Lahab ni kau senang ketika aku bono. Lahir, lahir tuan, lahir. Laki apa bini? Laki. Oh, bahagia joget sambil lagu laguan cepon. Mongkong ini kodi. Abu Lahab ni kau lagu senang saking dari senengah sampai suai be emertika. Kakek emertika, kakek emertika, kakek emertika. Gara-gara suai bae mertika aki siti suai bae nikah pahabul di boleh dek kata ilumah Nyai Aminah. Sampai Nabi Muhammad kak dintoh sempat nyosoh dek ke siti suai bae.
sebelum esok suwen sarang Siti Halimah tu Sa'diyah. Magana Abu Lahab ni kemaki masuk neraka setiap malam Senin ben hari Senin ni keseksana epah ringan ben sa ajebu epah ambu ben ni cuma seksana epah ringan ben ni cuma epah ambu. Bahkan Abu Lahab ni ke bisa nginum dari polempol lah, mi bisa nginum dari polempol lah. Aing seyenum bi Abu Lahab kak dintoken tenak aing sosona suwaibah seyenum bi kusti kanjing Nabi, karena suwaibah bisa nyusuin kusti kanjing Nabi gara-gara bi Abu Lahab yang mertika aki mi seksana epah ringan karena amarti ka aki suwaibah ni kenunjuk aki perasaan senengah bede perasaan seneng seh iya tenah Abu Lahab ibukti aki kelaban suwaibah amarti ka aki. Makana Allah jawab dalam Al-Quran kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Kul qabala Muhammad bifadlillah kelaban fadl dari Allah. Banyak ulama nafsirin bede saya nafsirin fadl ka dintu Al-Quran wa bi rahmatihi ban kelaban rahmat Allah iki gak dintok salah situng rahmat Allah sepaling raja Nabi Muhammad fa bidzalika falyafrahu maka kelaban eparingi Quran eparingi hidayah paringi iman pah eparingi Nabi Muhammad fa bidzalika falyafrahu epakon pas seneng le seneng ni kelakona ate mak epangki jak seneng pah abadaki acara maulid bodo pembacaan selawat mangkana kalimatnya fatrabu yaglal masani fatrabu ittirab ni kaje pun ulama seneng beni cuma yate tapi sampai ke badan ni ke ibu keluar imma kelaben ekspresi muah imma kelaben kulina badan mangkana maca selawat ka din to makuli badan selama tak berlebih-lebihan selama tak nyerupai ring bini ni kata apa-apa. Jadi aku guli sambil-sambian sambil maca selawat sambil aku guli senikah. Nggih. King cak joget, bena joget lain bini selawat dangdut ro ka engki. Ota pesen dengan kau leban ajunan, kalaban ingin kangen maknana ketika mau selawat epa khusu. Maka nama je selawat ni ka mancing gak gelek meskipun tak ingin maknana lah metem ka engki. Mik pola langit dejung mancing dek. Lesson nomor 3. Ilmin wa halin wa fi'lin kutu kelaben kalakuan. Jadi syukur gak dintoh bisa ipangki syukur napa punten kutu beda lakoh mun tade lakoh tak e nyamai syukur atau apa syukur itu at-talaffuz bil lisan terus iqtiraf bil qalbi terus wa amalun bil arkan syukur gak dintoh kutu ya wali kalaben alhamdulillah ya teh ngaku cek gak dito dari Allah. Eh terima kalaban perasaan seneng. Saya nomor telok syukur gak dito kutu ibaringi kalaban kalakuan. Tak bisa ibu caki asyukur mun manusia nekah. Lesana alhamdulillah. Tapi betul tak nuru alaku ibadah kalaban pernah perkara saya syukurin. Maka namun pada acara salamatan masjid, tasakuran masjid, kuda sering ngebala. Masjid anyar. Eh salametin. Pada acara tasakur. Neka bisa ibu caki syukuran. Bani kapan mari pengajian bah mari. Alhamdulillah ke. Syukurna mari tak mari make dah syukur rami make pangaji nantar kepi keng mun bejeng ada sentar kan banyak mangke ni kira mangki masjid toraja keng sa bejeng tade ni ke borok gak goborok ki sebanyak goborok ndak borok perinduan no. Maka dak kaji Nabi bahado bu la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid tak kira tumiba tak kira terjadi kiamat hatta yatabahan nas fil masajid sampai manusia kat itu cungecungan e dalam akebai masjid masjid de cung rajaan cung pernaan cung gentengan di ulama e tafsirin keng si abejeng tade beni masjid pernah masjid genteng ni ka waktan de kiamat beni setan de kiamat mun tade si ibadah pagenteng masjid de beriin AC keng oreng aku tu hadir kan tur kacang mangkin ni ke masjid de raja masjid de genteng keng si abejeng ning katelo beni kanto beni kanto ni kan beni kanto lo jak mo jata ko yang be molen aku mentar betul-betul orang si bisa anak ko ibadah ke masjid amin amin Allahumma cak terkadang sepuh saya dan salah tu wah kadibi ada entar lagi ya adik ke dan sambil itu oleh antek dan tiada orang yang bangku madlah wa akbar Allah wa akbar Allah la ilaha illallah si adan emba si dikiran emba si aku mat emba ni mami tibi si amak mumjeng bejeng enak mari bejeng sepuh emba ke Quran sampai kol betok kol betok mari emba bahasa apuan sampai pekol sangat kol sangat ngide kol sepuluh je kengalak emikku tak adan boleh kol sepuluh. Oh, tak tanggung paling taruh kapi pada dengan kol sepuluh. Kikir.
Saya ngari etin aki areng, saya landu etin aki landu. Ntar kikir ke masjid. Kila kaki ba, kila ya. Nang tenang mbak si ngucap. Saya kila siapa ya? Kaki je kila. Kul sepuluh adan kamik tak beres. Helu nak. Kau adan maurib kaki lo entar jo. Adan ni syak kaki lo adan nak. Lekla sepu billahi katibi kok. Adan kul sepuluh main tar kapi kaki jo. Adik kene ngoti aki kula ku meneka tu masjid bek sepe coba ngoti ada ni kul sanga kae. Insyaallah mek kula nyande gak kan tu. Bon. La syukur da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bunga e parigi Kanjeng Nabi. Kaula ben ajunan ko tu alako panapa se elam pa aki sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa se kutu kalako? Sadaja saya ceraki bi Gusti Kanjeng Nabi tore kalakoh mun kalakuan wajib ben sunat ngalak samampu nah keng mun kalakuan haram mampu tak mampu pakun ko tu ce kalakoh engki asal kalimatnya ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah taku asampian kepi hakko tuqati kala ben sa bener-bener tako de sahabat matur de kanjeng Nabi ya Rasulullah kule soro tako sadar bener tako ni kalau bisa mun adunan bisa mun kau lebih sampian tak bisa tako kala ben sa ku ongguna ta karena kule lebih sampian tak maksum kule lebih sampian ibadah pada ibadah de kanjeng Nabi ni kata mungkin bisa. Akhirat turun ayat yang kedua ittaqullaha mastata'tum taqo asampian kabida Allah kelaben kemampuan sampean maksud tak bojong mancing tak bisa bojong tuju senika bojong tuju tak bisa tedung miring tak bisa gentang gentang tak bisa melkot pada kidak remah ibun badan tak bisa kelaben kulin tengal kulin tengal tak bisa kretek ke ate ate nak kretek temis naji kone bukan mari mati lah nerya tetimun ibadah norok kemampuan kengmun kelakuan dosa ada buku lebih biasa nah ngecok lambuk makin makin kulit tak bisa tinggal lagi mun langsung ambu ngecok tak bisa sini kebagi bertahap ki kulit ngecok ambu keng sambil nyopet kalau jangan ringan tak boleh. Jadi pun kelakuan haram mampu tak mampu pakun kau tujuh kelaku kiai. Kule biasa nak ngerap sape. Keng kule mun surambu sekali ngada tak bisa. Kule awu bagi ngerap sape ambu kule nyabung aja boy. Tak boleh. Jadi bah itu rok gendidik sini kemun kelakuan haram pakun tak on. Pakun tak boleh. Mun kelakuan ibadah mesti tak tum. Tapi mun untuk kelakuan tu sekau leben ajunan tak bisa pakun kau tu cewin. Mas alek keng kule ben sampean lah usaha ta'ala kau tu segi dosa ya manusia. Nggih dah bagi. Al-insan mahallul khotok wan nisyan. Sepenting cak ala kau dosa. Mas ala keng tak dosa. Ada manusia selok sa. Selok salah. Makanya aku dengar benda iman keaman. Reng laki bini ni kami atau karena apa mas Aran? Situng. Saya laki keliru, saya bini keliru. Kan mungkin. Mak pada keliru. Lakar manusia ni kena-kena keliru. Makanya aku dengar benda acara mantan. Reng laki mun abini. Oleh telo bulan bini na sampian pah kleroh salah sampian pah bunga alhamdulillah tang bini salah berarti tang bini manusia senika mun pah ekabil le setahun tak salah le dua tahun tak kleroh oleh telo tahun pah kun tak tuman lopot sambi du konaki gak takut tepak kapsa apsa ekabil le al insan mahadul khoto manusia ni kena kena kleroh eki napa ngi. Saya tak boleh gula pun sampian asal jelak wa keliru. Jadi saya tak boleh. Paham? Mun disuruh bener kapi pun tak bisa. Tak bisa. Ada orang bener kapi ini kata ada. Insanul kamil. Manusia selok tuman keliru kat dito. Al-anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad ni kalau tuman keliru. Tak tuman salah. Mun gula pun sampian. Bu salah kan. Latengat tegi keliru. Gini apa ngki? Latengat tegi keliru. Jalan kaimbong. Namun orang bini kelampian ketat. Benihnya ada yang nemu. Lebat pinggir sungai. Benar yang bini mandi ibu-ibu bahasa jungan sampai roh. Maka Nabi Sayyidina Ali pahidu buaki. Nazratul ula lakah. Wa nazratul saniyah alaikah.
ngetelak de adeng dingkak ke jelok tusah. Acling si nomor dua tusah. Budereng bini mandi sungai. Sampian pah ngetelak lok tusah. Cek keng ngetelak. Sepenting sampian tulah peng astagfirullah. Poteongku siapa? Betak napa kan keng ngetelak lagi buruk kak. Beni keng nyare. Beni keng lakar niat ngono abeni keng ngajalan pah nomor yang bini mandi ngetelak. Sepenting tuli ambu sampian astagfirullah. Mun pah ibeli boleh. Apa anda juala? Budu kali ini kasi haram ye. Maka nah nazratul ula laka wassani alaika. Maka nah huruf merita ngecir antara lam bi ala ni kata pada laka ben alaika ni ke lain, laka ni ke manfaat, ala ni ke mudarat, laka manfaat. Sampai ngerti lah ada-ada tak tusa kah sepenting tuli nyimpang astagfirullah sini kah keng muni beli boleh duka alina sepertama tak tusa. Oh iya munda iya kempang kanak dek remah pan ngerti lah ada-ada ngecak atau lagi ya pah pamari sampai tutup itu seberarti ini kayaknya mana ku tak kal-ngakal dah hukum ni karena gelak selok haram ni kasi tak haram keng pulan tak ada sace keng tak celing bahasa kasar kasar ni kasi tak haram mun keng tak ikan niat bukun tentak haram kak keng pun ikan niat kak butus senik kak. Orang bini ni kalau mbak tuan giding bertemu dengan bini bahwa mun obu eke katela bi orang laki bini mahrum petong puluh tahun ibu tu tak terima. Maka orang bini kau ni kapan obu padang mahar muan ya Allah dah rumah tak ibu tu ya terima apa je terima apa je. Dari situ mbak tu berdering bini neng eroma neng eroma neng bini keluar ni kan di dapur keluar adik di beras ni ke budin dapur ya kalau keng kelam pisang peran tak aku dungan je lah di dapur. Pah beda mobil lebat, pah ambu mobil lebat ni kan. Muka kaca ku tak tepat ke kiai. Pahatannya bener buk ni kelencilan ke acara pengajian mantan ingat ke obuk saya berdiri luar kiai saya tanya tak jawab kedeng ibu yang obung tulik itu apa cak ada boleh saya itu buah kita sampai dia kalah anak kiai apa itu buah kita hari suruh mulai kada dua hari kan hari suruh mulai kada ni gula kumun kunceng gula cak berkintar boleh tali kampungan acem tu. Tak usah bayar ngaki ke di ngaki baca datang. Tetapi yang ngak abuk saya obuk berdiri luar. Kedeng ibu yang tak jawab. Anak ya apa itu obuk? Ya itu tutup obuk atas lagi. Obuk berapa? Nenjak ada mari cerita nak kak. Nikah kak. Maka saya nikah. Insya Allah tak tusa ni. Cuk benih keng niat matawa aurat selebih raja benih. Keng kadun aku makin ingat aurat sebeda luar itu obuk. Tidak boleh saya itu buat. Ini pas sambil saja berkatas. Insya Allah tak tusa. Kerana kita berada cerita senikah. Kitab ini berada cerita berada orang elang jaren. Esari jaren. Tak bangki. Esari tak bangki. Esari tak bangki sampai setengah hari. Lesok istirahat berbunah fungkan kaju dan nyender. Ketika istirahat pah jaren datang. Saking dari fungan. Enggak bagi laku senyari lu itu pah jaren datang. Saya doa ke Allah tegelopon. Ya Allah. Anta abdi wa ana rabbuk ya Allah sampean kebule ungku kula pangeran sampean iki. Lah ini kenang kitab ni kaya cerita aki pangeran cek pun seneng kau ring sini kene. Seneng anapa? Make lopot beni niat lopot saking nunjuk aki perasaan seneng sampai tak kelero. Ya insyaallah make si bini ki pura juga. Ya tak tahu ke kiai nang kok dok tahu ya. Ya mun si bini cek keng tak kelero. Ya gerbek kene bi kula pokok menuntung ke kiai ya. Cak gelak. Gula makin begitu yang bosan katanya lo teman-teman ki kak situ. Maksud tak orang dunia bahaja gak aurat sini ke maksud tak. Jadi aduh, ada jelas tak clear. Anta abdi wa ana rabbuk ya Allah. Sampian kau bula ungku kula pangeran sampian. Jadi kacang kitab punten pangeran seneng. Anapa? Keng tak clear. Rusak keng dari bunga sampai lopot. Dia tak oning mundi ibarat ke Mekah sendu. Beko pak julung pak tepen yocon. Kapan ojen pah doa ya Allah mi pa ojen cek lepas deng pe kopolan yang ku jegung e kok reken pangeran tak tu beran de ku ben jegung siapa tumbu ba kon aja siapa sampe men aja jelas klero je gak lopot men aja ya sing itu bakang kok malaikat tok tok ke tak kyu wedek ah saya doa sene kene gule cerita ibu dek. Apa cak cemat cemun namun beko sambian kak pah beko nabi ojen pah beko nabi budu asyukur ke Allah alhamdulillah ya Allah banyak kita buruk ke beko abe ya selamat kan sini kak bah sambian maki beko na genteng pesena banyak sambian
keng mun sampian sesongkan gemet pesen abu aku nak juga. Eki nak bangki. Maka nabi ulama ibadah cara. Kau leben ajunan mun nikmat berdasar ikanlah bi Allah. Mak letak manglo dek ke pangeran. Mak letak suudon. Mak letak cuba atek Allah. Mun berdasar nikmat seikanlah. Cek mikir nikmat seta. Dek mikir nikmat segi berdasar ibadah. Mun mikir nikmat seta. Dek nikmat senya banyak kesabah tak elang tak yakku. Sampiannya acelanaan. Nyebek dupit. Ibengkong ibu di sak budi. Ketuku mali rokok. Buk rokok dua. Pada raka bahada. Biar copet. Alhamdulillah. Harapan nak dumpit elang buk. Bermak syukur jong. Iya buk. Untung kalau dumpit des elang bengkong apa kunda iya lah. Bermun sini kan ada syukur tangi. Tetapi mun benda saya elang. Aslinya gula kalau pelak moca gak mun elang besi. Pada keng pelak kan dia kebun kehilangan tibik pada keng susah. Pada kira pikiran. Ingin lakar senik, rumus senik. Tetapi mun benda nikmat ni kata ada, cak mikir nikmat saya tak ada. Tapi mikir nikmat segi benda. Elang bisa satu. Mun mikir si satu sampai nikmat saya lain tak ikhlas, sah sakit hati tak kita tedu. Keng mun nikmat si satu ni kata ikhlas, alhamdulillah ti negara satu le. Anak sehat, sepeda motor, pakun, rumah tak itu panilin tu ingat janjur kan senik. Tetapi mun mikir saya lain nikmat si satu tak ikhlas saya elang, nikmat si benda syukurin. Keng mun nikmat si benda kak dintoh. Di sampian ingin kangen nikmat selain elang. Coba nikmat sebeda. Pikir setade pakun titian setade ben karena nikmat. Kan mungkin. Elang bisa satu umpama. Seketebu lah. Eman mun satu setaku elang ukur. Tapi kan tanang sehat. Cetak beres, kiki beres, soko beres. Apa kujuk nikmat lain? Berdering laki. Ika. Oleh gajian. Oleh gajian pesena berkeraja. Gaji ilong popolong ke saya bagi sekalian berkeraja. Akhirnya. Pesene ka cang tibi tro iko be kejutan ka bini na iko be surprise kai kejutan tak sak kasak ka si bini ce oleh pese benya akhirnya langsung iko beli sepeda ko beli sepeda hibo dari dealer tiba ka roman itu pak tibi depan kadang roman tak turun neng 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 le ko makak le ya le celing reng kok ngibak apa neng neng tak geding bi si bini le ko makak le tekku yang kok ngibak apa neng neng tak geding pulang tak geding ku tak pah turun di sepeda na. Kontak kecekak mesin sepeda apa kuno di ki bodo entar isari ku tak beri depor sibinya tempon arah gora le mayu norok engko kaki bekok ibu ngibak ki luar jumayu apa kak mayu dah celing keluar celing norok sibinya de bang kadeng roma nah ari ya le elang sepeda motor gemet pas sujud syukur selaki alhamdulillah alhamdulillah bingung sibinya apa kaki mengak ring gila kak kocang ngibak-ngibak ki engko. Aneh ngibak-ngibak ki ada apa-apa. Ada apa-apa pas sujud syukur. Beda apa ke ngak? Iya leh aslinya kau abdi kejutan ke kaki leh. Kejutan dek remah. Kau jauh leh pesa tunjangan. Banyak. Tetapi kau langsung ke beli sepeda. Tak asak-asak ke kaki. Ha terus. Kemas sepeda nak? Ya elang ya. Lemun sepeda nak elang mak sujud syukur kaki kak. Iya leh. Kau sujud syukur benih masalah sepeda saya elang. Masalah apa? Masalah engkau jemi untung. Mik pah turun di sepeda. Gik buru leh. Coba pikir mun pang kok tak turun di sepeda bah sepeda nak hilang kan makin kok hilang gila. Ika mun ingin kangen cerita ni kata masuk akal hadir. Kada cak sekeng orang tak turun kan tak kira hilang sepeda. Cuman karena ni kese pikir benih mikir sepeda nah mikir nikmat kada segi bodoh sepeda tak pikirin. Keng ni kata kira bodoh sing ngak nik. Ika cuma makin contoh. Cewa con. Namun hal ini pernah dialami benih cerita ngak ni ke benih bahwa ketika ada apa nikmat ketika nikmat epon jud bi Allah benih nikmat seepon jud seepeker tapi nikmat sebeda kak dintoh al anbiya wal mursalin itu buaki bi Allah wa qalilum min ibadiyas syakur sakoni dari tangkabula as syakur sesangat as syukur as syakur ni kan epon ahli tafsir beni kelompong kaula ajunan tapi kelompong para nabi ben rasul napa bita nah kaula ben ajunan oleh nikmat asyukur tepani musibah sabar ni kampung tepak untuk kelompok nabi ben rasul nikah e paringi nikmat ben e paringi musibah pakun asyukur dak ka Allah Subhanahu wa taala ni ka bita nah makan e kota asyukur nabi ayub kak dinto putrana e paseda tunyana e pataubur kapi kasokina elak putranah setu
Bodi saya lapor ke Nabi Ayub, adik kita masjid. Nabi Ayub, potran sampean saya tentunya sampean kapi tahu bertada. Napa saya keluar dari lesan? Pada bu. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah. Cak bi Allah kok saya paring. Ya, Nabi Allah pun tut boleh. Alhamdulillah. Mun gula ban sampean kok bisa asa nikah. Nikah tingkatan Nabi dan Rasul. Maka gula tak bisa. Keng setan pun tenang gula ban sampean ngalak tingkatan senomor dua. Mun beda nikmat kak dinto ikan lah bi Allah. Tori cak tertuju dek nikmat saya. Tada. Tori mikir karena nikmat saya beda. Insya Allah pah timbul perasaan asyukur dek ke Allah. Tak manglo dek ke Gusti Allah. Tak nyala aki dek Gusti Allah. Tak timbul suudon suul adab dek ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mantir sekak dinto badana. Amin. Allahumma. Pon, saya ulangi lagi. Jadi syukur itu ada tiga tahap. Yang pertama, kalaben pangauningan bahwa kauleben ajunan kutu oning nikmat kak dinto sateje umber dari Gusti Allah. Senomor dua, kalaben tengka kalaben kebadean. Ketika iparing nikmat kauleben ajunan kutu pas seneng sebagai bentuk bahwa kauleben ajunan syukur nikmat diterima kalaben seneng ateh. Karena seneng kak dinto bede edelum cara mak keluar. Macam-macam salah satunya kelaben abad akhir acara maulid kak dintu merupakan salah satu bentuk kauleben ajunan asyukur yang paringi Gusti kenjeng na baru senomor telok wafi'lin kelaben kelakuan tak cukup cuma abad akhir maulid tak cukup kauleben ajunan aneng seneng tapi kauleben ajunan kutu ngalako satu jawaban apa sih dateng maja'a anillah wa maja'a an rasulillah kutu ekalako dalam masalah to'at samampuna kauleben ajunan panapa sih ya ciri Gusti kenjeng nabi ben kau leban ajunan kau tunyek ke baik mampu tak mampu dak seteje saya larang sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menter bisa ngalakoh amin Allahumma pon paham gak ki pon ngalekah hul mak le bedai bahas di edeng ki yang nomor dua acara nama kini ke haul panapa haul haul gak ditomak dana setahun tetimun orang setu oleh setahun haul yang pertama sete oleh 2 tahun haul yang kedua saibu are haul yang ketiga sete oleh 10 tahun haul yang ke-10 cuman kau leben sampian kan tak ndak ruwet mondeng matur nika oleh 4 tahun pois sete haul 10 tahun haul 15 tahun ni bakun haul kan senika ki pun tentak glero tak glero ki jak nak lama matur ka matur ni kan makin bahasa ku ndak sedek ber cak makin nyaman orang yo bangun biar yang matur Abdurrahman, Durasman. Abdurrahim, Durahim. Ibrahim, Ibrahim. Muhammad Khalil, Madhalil. Macam gila buk tang nyam aja buk. Sekarang gur dekat Abu Sa'id Sanhaji Al-Busairi. Kepun orang Mekah, Busairi. Mekah sen, Siri. Jadi haul itu asli nak epon tud dari orang andi emas mendepak sani sop depak sahaul ah sahaul setahun orang set oleh sahaul oleh setahun akhir pak ibu dari pak inya mai haul apa napa orang set tegak ditumi perlu itu aki hadirin apa napa orang set tegak ditumi perlu itu aki pada ben mungkin senika ada salah satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Cepun Sayyidina Utsman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sengkok to man mireng de buna Gusti Kanjeng Nabi. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدْ Kofuran nikah awal tempat dari pan-sepenapan tempat akhirat. Akhirat nikah banyak. Mahsyar. Selesai kiamat. Bada mahsyar. Bada hisab. Bada mizan. Bada sirat. Nikah masuk akhirat pun. Lekofuran gak dintu kita masuk akhirat. Makin kita ada orang setelah saya masuk ke akhirat. Nikah kita ada. Akhirat makin kita kunci gembok. Ada orang saya masuk. Sateje orang saya tegak dia tu mungkin esabe isitung alam senyamanah alam berzak
ben epa odi bi Allah cepen Sayyid Muhammad al hayatul barzakhiyah ka odian sepen sabarzah oning ningan leh de ke sebeda itunya nikah king se itunya tak oning de oring sebeda jalan barzah cuman kudu ben sampean meskipun tak oning kasih setu selamat napa punten beritanda nak deki ke bele ring sepo kaula anjuran sesetu selamat napa punten beritanda nak mun beritanda nikah king selamat tak usah ki anu sampean tak usah ki pikiran mari deki bahas mentor bagus sepo kaula anjuran sesetu tepak ka oring se selamat amin. Faman salima minhu pasera oreng seselamat yalam berzenika. Fama ba'dahu aisar. Maka masuk ke akhirat cung selamatan boleh. Oreng mun ilmu kubur ni kalau tak siksa, maka bakal masuk surga. Amin. Tapi faman lam yanju minhu. Keng pasera asaus mun ilmu kubur ni kalau siksa, fama ba'dahu asad. Keng mun ilmu kubur la siksa, ilmu kubur la yadab. Fama ba'dahu asad. Maka samarina kufuran kak ditocung nyiksaan boleh artena mun ilim kufur la iadab maka budian tak kira burung boleh bekal masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana ulama ahlu sunnah wal jamaah kak ditopah abadaki acara tua ni kele petong are petong malam 40 are satos are saibu are pentahun iholen napa tocunna cek banyak biaya dan nikah situng tocunna pongki beda ialam berzah tore pasalamat mun ialah berzilah selamat budian tak pot repot pasti langsung masuk surga Allah. Senika saya maksud kak. Dia mungkin terus orang wah bid'ah masuk neraka kan senika mungkin. Tahlilan bid'ah 40 harian bid'ah 100 harian bid'ah. Kalau bahagian NU salah kapi. Sebelum adhan benda tarhim di luar NU tanda. Ya Imam al-Mujahidin. Kan pada sini ke sebelum adhan ki. Cepon di luar NU bid'ah. Sebelum adhan tak boleh beda bacaan. Orang NU mi abad akita rahim. Le kau leben sambian nikah rata-rata atani. Mun tempona alam duk pah rumur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tak nutoti sebentar kan. Tak mulia teh. Tanggung jong bagi mulia tak kira nyapo. Kan ngki. Keng mun ibrik tarahim geluh. Ya karimal akhlaq ya rasulullah orang bah ngerti 15 menit taki aden kan ki bisa peleman salinan yap siap nika se emadura se ejebe lain Al-Quran Qadim Wahyu minulio tanpa dinulis bisa diwaca iku wancangan guru as kita lantan cepaki ing jeru arami cenggeng kan? Hah? Tak ngerti? Karti nangit ke tak ngerti? Oh ya pada. Lah dulu Nabi Muhammad itu adhan subuh itu dua kali. Kalau adhan yang pertama mengumandangkan itu Bilal bin Rabah. Ini ke benih adhanah bejeng, benih. Tapi adhanah nisful lail. Waktu nak saya solat tahajud. Tapi kalau yang azan itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, berarti besok waktu sopu. Berarti sebelum azan ada kalimat lain dimin. Paham ki? Ah, kerana mungkin di NU, oh sebelum azan untuk tanda sekecaki para masuk ah, akhirnya pah ibri itarhim. Salatu wassalamu alik nikah seh agabai Asy-Syekh Mahmud Khalil Husairi dari Mesir. Tahun sebitek diundang ke Indonesia tepatnya di Solo. Tahun sebitek ni kau balak kayak gula bik babi ni kicar pacaran. Kicak gula umur telo polo telo kak. Pak sedeng aja abian ya boleh. Ada terakhir kak dulu. Beda sepedaan. Hah? Orang dulu. Onjak-onjak burung lek burung.
Untuk kok furqa dia kalau boleh dikira. Ya benas benas. Semua orang yang kau tamu itu kan. Nyalah pacang lah gelap padalah. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya rekam isolo, rekaman di solo ni ke bah isa ekibah dekah ampel. Jadi masjid ampel pertama kali. Salatu wassalamu alik. Wahidin tu sama tu sampai bangken. Ni kain neraka aki punten beni keng nambah anak ibadah beni keng abri ina bekto sekecik aki bejeng sekecik aki aden. Akhirnya kan bisa siap siap kudu bersama. Tempo nak alam dulu ya. Ya man nasra bikal muhaimin laylan niltamanil tawal ana muniamu salenan uduk berangkat ke masjid pada mari pejang duhur deki korang beli landuk boleh kak asar salatu wassalamu alik ah boleh boleh pejang ke masjid pada mari asar korang beli landuk boleh ke sabar maghrib ya man nasra salinan boleh berangkat saja. Apalagi korang meren maurib landuk boleh lah ke sabda. Malia pulung benerang garangan dia. Pon. Jadi, anak pemik beda haul. Arpu sesetan ni ke? Sesetan ni ke arpu maklil selamat. Mun sesetan ni ke ilmu kopur lah selamat. Tak burung boleh bekal masuk suar. Pon jelas ke? Pon. Dia makin sini kan? Pangki kira-kira ring sepo kau leben ajunan selamat tak selamat. Bede tandena kan. Bede tandena. Napa tandena? Bere ngaki. Se pertama, orang setan ni ka pangki selamat tak selamat. Ce pun ulama. Tora se paling gampang bersitung debu se nikah. Solahul aba bi solahil abna. Ring tua se setan ni ka bekal selamat kalaben bekus seben ibadah nak foto se etik laki bede itunya. Mun bede orang setan pahan ang pekun ibadah selamat dekam. Jadi sampian tak usah bahas tanggung mak selamat dapat je. Tak usah bahas sesuatu sampian solat istiqomah dapat punten. Ngaji abu dapat punten mungkin ngaji Quran. Pasah toman tobang dapat punten. Mun ibadah dapat je dengan kak dinto sampurna ikhlako sesuatu kak dinto bukan selamat. Apa napa sebab? Tafadhdalallahu bi kitabil auladi lil walid. Karena ibadah dapat sampian kak dinto mak kita ikhososaki ekere maki langsung. Karing sepon ajunan sampun sedeh meskipun ajunan tak ngusos nika hebat temun anak ka mun tatangke nakin khusus nak gelo rupalan bede tatangke nika king mun anak kering tua Pak Zainullah maca Yasin ring sepon asa sedeh tak khusus tak usah khusus mun ring tua ka de pak pereng ka kidik kebelah Wahabi kun tak usah khusus de remah mun kering tua napa napole e khusus tak khusus akili tibi nika mun di anak kering tua tafaddalallah bi kitabil awladi lil walid setiap kencerna anak kareng tuane kaya gede mak sampean ngaji bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin oleh kencerna saibu saibu ka dinto ekere mak kareng sepon ajunan bi ghairi ayyam kusu ajra fa'ili kala bentan pangurangi kencerna sampean saibu ekere mak kareng sepon seset ding semak cetak luang ana apa mik reng tua oleh kencerna gratis dari anak karena ajunan seuni ngaji bi reng tua lambe se panga nikah hebat dah. Ken ibadah apa jeng sampian? Enten ken apa jeng biasa? Agili kering tua. Apa sampian? Agili kering tua. Berempah banyak ibadah sampian sebanyak kak dintus ibadah pak kering sepo. Maka namun teru oning. Selamat napa tak selamat dengan sepon ajunan. Tahu sah bahasa sesetir. Sampian ibadah sampurna napa punten. Mun sampian sampurna selamat sesetir. Ya. Cek ngaji beri ya. Agili. Napa nak boleh pak itraki nyelase ekosos. Napa nak boleh pak itraki cung debaan. Eh sebab beri ya masuk. Apa nak boleh esotok. Gak gila. Maksud tangga cibiri jadi kencerna depak sini gila. Napa nak boleh pak itraki ke kubur nyelase. Napa nak boleh pak ekosos sini kak. Pon. Pon, paham ki? Tore peleman. Ya munceng pon. Bapak ibu tetok mangken. Bapak ibu hadirin, saya mulia ki Allah. Jadi, mangkana kau leben ajunan, mun bede orang situ tore tu aki, mentir Allah ibu selamat dari kopur.
Ilmu kau boleh selamat tak burung boleh kekal selamat ya ajuran Allah. Mangkatan gula bakal nyaksen. Setuju almarhumin. Benar dia almarhum benar. Setuju. Setuju bangga seponah Bapak Zainullah ki. Sampun setu. Kelaben acara makin gak dintoh. Ya pas selamat sareng Allah. Kejak sedekah. Saya kira maki. Kejak pemausan. Berempat orang saya maus kendak. Ajunan macam Fatihah. Situ Fatihah oleh berempat sampan. Jak situ huruf nikah diberikan jalan sepuluh. Fatihah berempat huruf. Cek dengan bismillah tok sebelas. Mun pas Fatihah oleh saibu umpamana. Saibu kali aki berempat orang nikah. Nikah Fatihah tok. Yasin kelar oleh berempat. Minta selamat tebang sepuluh setu. Kejak ben-benyak ke man makin nikah. Mentir kau leban ajunan ketika setu bina foto pada ikan gak enak. Ben pada itu aki. Sehingga kau leban ajunan pada selamat. Allahumma. Bapak ibu hadirin. Sekat dintos ibu saya pada pak. Korang berlebih nanya unsa pora saya tidak batas epon. Mana bi pada bender kebenderan mutlak fadol dari Allah. Mana bi pada kleron dari saya pada pak asli umber dari keendengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Nanya unsa pora aki ben nyun pelersaki engi. Sambil kerja bergelak sapora aki kaki. Asli nak yang selan nak seintermizu sponsor. Jadi entah ikut aja repot makin engak munpah menonton. Doi yang kena bangki awang bu kapi doi. Mendengar tengit doh. Jadi kengpos ngaposi. Sekadin tos ibu saya pada pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.